Kabupaten Tulungagung termasuk ke dalam 214 kabupaten prioritas penanganan stunting nasional. Tingginya angka stunting di Tulungagung salah satunya adalah terbatasnya akses masyarakat dalam menjangkau informasi dan pelayanan stunting. Kemudahan masyarakat dalam menjangkau pelayanan stunting dijadikan agenda dalam program strategis pemerintah Kabupaten Tulungagung pada penanganan stunting. Konsep daripada pentas seni adalah memberikan akses yang mudah bagi balita stunting untuk mendapatkan pelayanan dengan cara mengintegrasikan pelayanan PSC dan jalur fast track. Balita stunting melalui jalur fast track dapat langsung didata dan dilayani di Polianak secara langsung tanpa antri. Pelayanan ini juga terintegrasi dengan pelayanan penunjang lainnya. Pada saat balita stunting dinyatakan lulus, maka akan digelar wisuda yang dihadiri dan disaksikan oleh pendamping dan keluarga pasien lain. Hasilnya terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kunjungan pasien stunting di Polianak. Pada tahun 2022 sejumlah 749 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi sejumlah 2115. Jumlah lulusan stunting pada tahun 2023 sejumlah 35 dan pada triwulan 1 2024 sejumlah 32. Pelayanan pasien stunting secara humanis dan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan program. Dukungan pimpinan manajemen dan stakeholder menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program pentas seni ini. Tugas rumah sakit adalah bagaimana mereka yang stunting diberikan terapi asupan gizi bisa lepas dari stunting. Dokter inovasi pentas seni atau pelayanan tata laksana stunting terintegrasi dari Dr. Helin, salah satu putra daerah terbaik Tulungagung, terbukti menurunkan angka stunting di Kabupaten Tulungagung. Saya yakin jika inovasi ini diterapkan secara luas, Indonesia segera terbebas dari stunting. Mengatasi stunting itu penting. Dengan adanya inovasi pentas seni, saya sebagai bidan pendamping merasa lebih mudah dalam mengakses pelayanan balita stunting di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung. Saya merasa lebih dihargai, diperhatikan, karena waktu datang poliklinik tidak usah antri, langsung dilayani. Anaknya seneng, ibune rasanya raka-raka dungai. Cegah stunting, itu penting.